Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Terminal Kajen. Hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Arus balik, puncak arus balik untuk angkatan pagi ya dari Terminal Kajen. Ini teman-teman, penumpangnya banyak banget. Tapi busnya cuma ada Agramas, MD Bantara dan 1 HM 199 Kapolista. Busnya cuma 3 dan penumpangnya banyak banget ya teman-teman. Mungkin memang hari ini puncak arus balik untuk angkatan pagi dari Terminal Kajen. Ini ya teman-teman, terlihat masih banyak penumpang yang masih mengantri tiket ya, mencari tiket. Ini apalagi untuk PO Agramas ya, masih banyak banget yang mengantri ya. Di loket agen bis Sinaria juga masih banyak penumpang yang menunggu kedatangan bisnya ya untuk diberangkatkan ke Jakarta. Penumpangnya sudah banyak tapi bisnya belum ada, pada telat masuk. Untuk info harga tiket pagi ini di sekitaran 250 sampai 280 ya teman-teman, untuk semua PO bus ya. Ini ada bis warga baru ya, warga baru wisata. Ini untuk unit bantuan untuk PO Arimbi. Bus yang berbodi cakep ya menurut saya, Zeppelin G3 Sangar. Jam 7 kurang 5 menit ini MD Wantara Ayu diberangkatkan. Jam 7 lebih 10 menit. Kapolista diberangkatkan dengan sang pawang Mas Kunto ya, yang kabarnya akan segera pindah divisi. Oh.
ini ada bis apa ini, polosan ini untuk tambahan dari PA Gramas ya. Terus terlihat di ujung ada STJ Malika sudah diberangkatkan. Jam 7 lebih 20 menit Akramas The Master diberangkatkan. Jam 7:30 Keramat Jati Bagaskara baru masuk ya ini di terminal Kajen. Jam 8 tepat ini Akramas kedua ya diberangkatkan. Jam 8 lebih 5 menit Keramat Jati Bagaskara langsung diberangkatkan kembali ini teman-teman, baru nyampe dibersihkan langsung diberangkatkan kembali. Jam 8 lebih 10 menit ini bus bantahan untuk Akramas diberangkatkan. Sudah jam 8 lebih ya, tapi masih ada beberapa penumpang yang belum diberangkatkan ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.